Halo guys, kembali lagi di channel saya Bulana. Hari ini saya ajak kalian tur ke Macau. Dan di sini saya akan kasih tahu bagaimana caranya untuk pergi ke Macau dan syarat apa saja yang harus kalian bawa dan bagaimana cara naik bis di Macau. Maka dari itu, simak terus perjalanannya ya teman-teman. Berikut ini adalah Galaxy ya teman-teman. Ini adalah sebuah hotel, ada kasino juga di dalamnya dan desainnya sangat unik dan menarik. Mau tahu ada apa saja di dalam Galaxy ini? Simak ya teman-teman. Nah, terkenal dengan santapnya, ini adalah S12. Di dalam Galaxy ini ada pertunjukan yang sangat menarik ya teman-teman. Pertunjukan itu adalah Diamond. Ini adalah pertunjukan Diamond ya teman-teman. Ini ada setiap 30 menit sekali. Ini lokasinya berada di Diamond Lobby di Galaxy ya teman-teman. Jangan lupa di Galaxy. Kalian bisa naik bis dari terminal, dari imigrasi Macau sana ya, bisa naik 102X atau 101X. Nah, itu dia tadi pertunjukan Diamond-nya ya teman-teman. Sangat menarik bukan? Dan perjalanan akan kami lanjut. Ini kita keluar ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke Londoner. Ini adalah Londoner, bangunan yang mirip dengan London ya. Berada di sekitaran Venetian. Ini adalah 3D. Bangunan 3D ini ya, ini sangat menarik sekali. Jika kalian turun ke sana, sangat bagus ya. Ini ada di sekitaran Londoner dan Parisian. Bangunan di sini sangat menarik ya teman-teman. Menurut saya seperti bangunan di zaman-zaman Romawi kuno ya. Dan perjalanan akan kami lanjut. Ini dia adalah Studio City. Di sini ada kincir di dalamnya ya. Tapi saya tidak naik, tidak masuk. Ini ada di sekitaran Parisian. Itu dia bangunan yang seperti Paris. Kita berada seperti di Paris. Ini menarik sekali. Dan buat kalian yang mau tahu bagaimana cara jalan ke sana, simak terus perjalanannya. Berikut saya akan tunjukkan bagaimana cara pergi ke Macau. Oke guys, hari ini kita mau ke Macau. Ini adalah pintu masuknya. Kita tadi naik bis B5 ya. Halo. B5 dari Sanibai, turunnya di situ persis. Nah, get off there. Take a bus B5 then masuk. Oke. Okay. Hello. Langsung masuk aja ya. Guys, berikut cara beli tiket untuk ke Macau. Kita pencet yang ungu. Nah. Go to Macau. Oke. Terus aduh. Yes. Satu ya. Konfirmasi. Confirm. Bayar pakai Octopus. Yes. Oke, okay. Terus tut di sini. Oke. Okay. Terus udah keluar tiketnya. Yeay. Ready go. Go. Oke. Okay. Go. 检票后不可回流，请各旅客检票前前往洗手间。To Macau.
Doan Cui Toxin. Yes, Cui Toy. Go to Matao. Okay, thank you. Don't think. Okay, lalu kita masuk ke sana. Ini di sini terminalnya. Kita lanjut naik. Keluar ya, pintu keluar. Terus keluar saja ini, di sini ada arahannya. Ini ada arahan bis kemana ya. Nih, ada arahan bisnya. $6 guys. $6. Kasino. Nih Galaxy. Oke. Okay. Kita mau ke Ponte 16 dulu. Oke. Okay. Nah, ini bisnya 101 ya, gengs. Nah. Nih. Mau ke semua tempat naiknya. Sekitarannya, wah, klasik. Ini tadi, ini di Londoner ya guys. Ini naik bis, turun di Londoner. Oke. Okay. Oke, okay, go. Berasa di luar negeri ya guys. Ala-ala Eropa. Hey guys, Londoner. Yeah. This is Macau. Taipei. Yeah. Londoner berada di Taipei ya. Nah, yeah. Itu dia Parisian. Parisian di sana. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini posisi di atas ya teman-teman. Untuk menyeberang ke Parisian sana, kita lewat atas. Kita jalan lewat sini ya teman-teman, lewat dalam. Kita bisa lihat Venetian, gedung 3D, dan ke Parisian. Kita lewat sini saja.
Moskow menuju gereja tua, guys. Ramai sekali orang ini. Inces bawa pentungan. Ramai sekali orang. Lokasinya di sekitaran sini ya. Lesep. Hey, Don guys, ini dia gereja tua Makau ya. Ini banyak sekali orang guys, ramai sekali manusia. Di dalam gereja tua ya guys, ini seperti ini, hanya ada seperti ini. Di gereja tua di belakang.